kreativitas, keluarkan dirimu, tunjukkan dirimu untuk melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di cerita Job Story. Terkadang motivator itu gak semuanya berhasil. Motivator kan untuk membuat orang supaya menjadi, mengeluarkan soul yang terdalam, bersemangat melakukan sesuatu. Ada satu cerita, motivator memberikan motivasi kepada seluruh orang yang ada di satu tempat, bisa membangkitkan suasana hati yang sedang redup menjadi membara. Oke, kita gunakan kekuatan kita untuk melakukan hal yang baik, bersemangat, motivasi yang tidak ada batas, jangan menyerah. Ada satu orang diam dengan permasalahan yang mungkin banyak. Dia mengikuti acara motivasi ini untuk membangkitkan suasana hati yang sedang gundah dan kelam. Hai kamu yang di sana, yang di pojok, kenapa kamu merenung? Jangan kamu merenung diri, bersemangat, pakai akal sehat kamu, berpikirlah positif, jangan menjadi pecundang. Ayo, gunakan kekuatanmu, kekuatan ilmu, kekuatan hati, kekuatan yang ada di diri kita. Bangkitkan, buat hidup kita menjadi lebih baik. Si orang itu dia macam melihat itu dengan mata itu. Berdirilah, keluarkan semangatmu. Terus pemuda itu langsung diri. Bacot. Motivator adalah motivator kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Itu yang motivator sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.